Jadi yang kedua, tinggal tusuk yang terakhir. Setelah jadi, jangan lupa siapkan pen panggang yang besar, ataupun teman-teman kalau di rumah nggak ada pen yang besar, bisa pakai wok pen yang ada di rumah. Jangan lupa dipanasin biar nantinya sebelum selesai gulung, pen itu udah panas. Kayak gitu. Nah, ini pan yang udah aku panasin, kemudian aku taruh di atasnya nasi yang mau aku bakar. Nah, jadi bakar nasi ini kan karena semuanya sudah bahannya matang ya, jadi nggak terlalu harus sampai remuk banget, nggak, cukup sampai ya ada smoky-smokinya gitulah, nanti nasinya ada wangi gitu, yang bisa memastikan nantinya nggak basi seperti itu. Olesannya nggak ada ya bun, jadi aku nggak usah oles apa-apa di pan-nya. Bakar aja di semua sisi sehingga semua sisi itu bisa terbakar secara merata seperti itu. Ini enak banget dan wanginya mantap banget. Ini nanti aku kasih tunjuk ya isinya dan hasilnya kayak apa. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Rasanya enak banget dan cocok banget buat bekal suami, dan itu cepet banget buat bekalnya. Jadi sekian video dari aku, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, serta like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye-bye!